Rakan digital pilihan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS Unify Business pada Rabu meraihkan dan menghargai para pemenang yang menyertai kempen hashtag Belanja di SME berlangsung pada 1 hingga 30 Jun lalu. Menurut Ketua Penyelesaian Perniagaan Sektor PMKS Unify Business, Sharliza Muhammad Haris, kempen tersebut menerima sambutan menggalakkan dalam kalangan rakyat dan PMKS termasuk rakan kongsi. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua partner atas sokongan. So, satu tepukan yang gemuruh kepada all of you. Alright, okay, thank you so much. Because I think without all of you, this campaign wouldn't be a success. So, kalau kita lihat, ada banyak support yang diterima untuk campaign ini. Dan sempena hari kemerdekaan, hashtag, kita dapat nak hashtag ini. Hashtag keluarga Malaysia tegur bersama. Pada hari ini kita mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penyokong di luar sana dan juga kepada para pemenang hashtag Belanja di SME. So, kita ada para pemenang bersama kita pada hari ini. Dalam pada itu, Sharliza menambah kempen berkenaan adalah usaha pihaknya mengiktiraf dan meningkatkan kesedaran rakyat tentang kepentingan dan sumbangan PMKS kepada pertumbuhan ekonomi serta pembangunan negara terutamanya sewaktu proses pemulihan COVID-19 selain mewujudkan peluang pekerjaan, rancakkan aktiviti import dan ekspor serta memenuhi keperluan pengguna. Sementara itu, beliau turut menyampaikan hadiah menarik kepada pemenang kempen termasuk jam tangan pintar, komputer riba, tablet, televisyen pintar dan pakej percutian 3 hari 2 malam ke Langkawi. Kempen berlangsung selama sebulan itu juga adalah sejajar meraihkan sambutan Hari PMKS Sedunia yang disambut pada 27 Jun setiap tahun sejak 2012.